Dahulu adalah orang tuh betiktok di atas jembatan, orang betakon bejoget di atas jembatan adalah. Amun bahar itu bejoget di atas panggung tuh wajar karena memang itu tempat hiburan. Amun dulu bejoget di atas jembatan itu pasti dipadahkan orang gila. Tapi wahini itu biasa sudah. Di muka lampu merah gin bejoget betiktok. Siapa yang mengajari? Adakah gurunya? Adakah pendidikannya? Tidak ada. Yang meracuni itu media. Sehingga gara-gara media itu tadi menularkan virusnya kepada nang menonton, yang menonton ini lalu tertarik hendak menggawi nang sebagaimana nang ada di dalam tetangga. Makanya bilanya ada nang pina viral-viral lagunya, parami TikToknya tak. Kampung sini, kakanakan ini. Jadi saat ini, bila kita kada cermat dan tidak bisa membandingkan pola ampun Rasulullah dengan apa yang disebutkan oleh Nabi tadi terkait penyakit kaum muslimin, kita akan terjerumus di dalam jurang itu tadi. Oleh karena itu hati-hati. Iyalah, jangan sembarangan. Dan jangan sembarangan memilih idola. Boleh jadi dimuntung kita mengidolakan Nabi, tapi faktanya di dalam hati kita yang paling dalam kita mengidolakan orang selain Nabi, bahkan orang kafir. Nauzubillah min dzalik.